Bapak Ibu, nah tapi sayang sekali hari ini kita susah untuk menyuluhkan ini karena resikonya memang nyawa. Nah insya Allah kita akan bisa mengamalkan ini bersama-sama setelah Imam Mahdi nanti muncul. Insya Allah Imam Mahdi tidak lama lagi. Kapan Imam Mahdi akan muncul? Imam Mahdi ini akan memimpin kita melaksanakan ini. Ya, insya Allah beliau mudah-mudahan tahun ini. Loh, kenapa? Aduh sayang sekali waktunya Bapak Ibu ya. Oh masih ada 5 menit lagi ya. Mau saya tunjukkan kapan Imam Mahdi akan muncul? 5 menit ya, 5 menit. Baik 5 menit Bapak Ibu ya. Baik 5 menit. Bapak Ibu, mohon maaf ini saya perlihatkan peristiwa ini lagi. Baik, mohon maaf ini saya perlihatkan lagi Pak. Bapak Ibu perhatikan yang saat ini. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi akan muncul, selain banyaknya peperangan, selain banyaknya gempa, selain banyaknya tsunami, selain banyaknya longsor, adalah Rasulullah SAW bersabda, An Sauban radhiyallahu an, dari Sauban semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaqtatilu indakum zikum sadasatun, akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 orang laki-laki, kulluhum ibnu khalifatin, tiga-tiganya anak seorang raja, thumma la yasiru ila wahidin minhum, tiga-tiganya putra mahkota, mereka berperang di sekitar Ka'bah, mereka berebut kekuasaan tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang akan menjadi raja adalah Imam Mahdi. Ciri Imam Mahdi akan datang apabila ada 3 putra mahkota Arab berperang di sekitar Ka'bah. Sumatatu arroyatun asud min kibalid masrik. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Rasulullah di Madinah, Rasul menunjukkan, kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari timur. Rasulullah berada di Madinah. Maka telunjuk Rasul mengarah ke mana? Ke mana? Kalau Syam ke atas, Mas. Syam ada di atas. Rasulullah di Madinah, masih menyerah ke timur. Ke mana? Nah ke sini Indonesia saya yakin insyaallah. Baik, ini 3 putra mahkota beliau. Raja Salman ini adiknya, beliau sudah meninggal karena beliau menaiki helikopter, helikopternya terjatuh, ada yang menembak, meninggal dunia, helikopternya meledak, maka ini sudah tidak ada. Kemudian Muhammad bin Nayef sudah sejak 2018 bulan Juni kalau tidak salah, atau 2016, sudah tidak terdengar lagi, beliau sudah menjadi tahanan kota, maka ini pun sudah tersingkirkan. Maka yang menjadi putra mahkota adalah sosok yang satu ini. Ini yang sekarang memimpin Arab, ini sudah tersingkirkan ayahnya karena sudah sepuh. Tapi kebijakan-kebijakannya coba lihat Bapak Ibu sekalian. Nah ini menuai protes dari putra mahkota yang lain. Ini Muhammad bin Nayef, ini Al-Walid bin Talal, putra mahkota juga. Dan ini ini Donald Trump bukan putra mahkota. Ini Khalid bin Farhan, dia menyerukan untuk mengkudeta Raja Salman dan menggugurkannya. Bahkan sempat ada yang menembak Raja Salman tapi tidak kena. Lalu Raja Salman ditangkap oleh askar dan diselamatkan, dibawa ke Bangkar. Ini Arab sekarang. Kalau Raja Salman meninggal dunia, lalu ada 3 orang yang berselisih di Ka'bah untuk kekuasaan, ini isyarat Al-Mahdi akan segera datang. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri Al-Mahdi datang adalah apabila ada darah di tempat kita tawaf sekeliling Ka'bah. Baik, perhatikan yang satu ini Bapak Ibu. Masih di sini. Di antara tanda-tanda Imam Mahdi akan muncul, selain banyak peperangan, gempa bumi dan musibah adalah darah tercecer di sekitar matap. Ini tempat kita tawaf dan ini rukun Hajar Aswad, Bapak Ibu. Seseorang bertanya pada saya tentang ini, lalu Ustaz hikmahnya apa Ustaz? Apa jawaban saya pada mahasiswa ini? Ahi, ini jawaban saya Ahi. Ka'bah itu adalah bangun ruang berbentuk segi empat, betul? Bangun ruang berbentuk segi empat. Ya, yang ini dinamakan rukun Hajar Aswad karena di sinilah terdapat Hajar Aswad yang tadi ada darahnya. Ini disebut rukun Yamani karena sudutnya mengarah ke Yaman. Ini rukun Syami karena mengarah ke Syam, Palestina, Suriah. Ini rukun Iraki karena mengarah ke Irak. Bagaimana negara yang ditunjukkan adalah rukun-rukun tadi? Bagaimana kondisi Yaman, Syam, Palestina, Suriah dan Irak? Berdarah-darah tidak?
negara yang ditunjukkan oleh tiga sudut rukun Ka'bah yang lain itu sudah berdarah-darah. Pertanyaannya, ini rukun Hajar Aswad yang tadi ada darahnya, itu mengarah ke mana? Bukan ke gedung Bawaslu. Baik, kita lihat mengarah ke mana Bapak Ibu? Bukan ke Pekanbaru. Baik, mengarah ke mana Bapak Ibu? Sumatera. Aceh, Selat Malaka. Ini sudah saya sampaikan beberapa pertemuan sebelumnya Bapak Ibu. Maka kita mendengar hadis Rasulullah SAW, mungkin saya tidak memakai ini ya Bapak Ibu. Ya, bukankah Rasulullah bersabda? Bang, tolong diedit mungkin. La ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman sigaral ayun juluduhum ahmar zungfal unuf wabujuhum kal majanil mutraqah. Kiamat tidak akan datang menimpa kita sehingga kalian berperang melawan satu kaum yang sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, lebar wajah mereka. Bapak Ibu tahu siapa yang dimaksud? Bangsa apa? Sudah hadir belum ke negara kita? Tinggal satu celah lagi mereka untuk menyempurnakan proyek mereka, One Belt One Road. Apa itu? Selat Malaka. Kalau Selat Malaka ini jatuh ke tangan mereka, maka dunia ada dalam genggaman mereka. Akan meraih prestasi lebih hebat daripada Kaisar Ming zaman dulu, mengalahkan prestasi orang Yahudi yang belum sempat mewujudkan The New World Order mereka, dan akan mengalahkan Vladimir Putin yang ingin berusaha menciptakan Rusia Raya, mengalahkan Gorbachev, Stalin dan Lenin. Maka Barat tidak mau kehilangan Selat Malaka, tidak mau kehilangan Indonesia. Buru-buru Prancis, Inggris, Amerika dan Jerman meletakkan pasukan militernya di sana. Ada yang pernah mendengar ada pasukan militer mereka di sana? Intinya ingin merebut Selat Malaka dan menjaga agar tidak direbut Cina. Artinya apa? Cina akan berperang melawan mereka di tanah air kita. Apakah ini syarat kalau kita akan berdarah-darah? Sebagaimana Yaman, Syam, Palestina, Suriah dan Irak, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas perang melawan mereka itu pasti terjadi kata Rasul. Tadi hadisnya saya sebutkan kan? Mereka sudah hadir di negara kita. Maka pastikan kita tidak menjadi korban sebagaimana muslim Palestina, sebagaimana muslim Suriah, Uighur, Rohingya. Kita tidak mau seperti itu. Yang ada adalah kami ingin berjuang dengan darah-darah kami, membela tanah air kami dari Sabang sampai Merauke, harus dengan nyawa kami akad sama Allah. Allahu Akbar. Ini jihad Bapak Ibu. Dan kamilah yang peduli kepada kelautan NKRI. Kami tidak akan menjual negara kami dengan pangkat dan jabatan dan dengan harta dunia. Demi Allah, mempertahankan hak kami di negara kami adalah jihad bisabilillah, dan kami menagih surga kepada Allah. Betul? Allahu Akbar. Apakah saya memprovokasi? Tidak, justru saya menyuruh agar kita peduli kepada kedaulatan NKRI. Ini artinya merdeka, kita berdaulat atas negara kita. Betul? Bukan menghambakan diri kepada manusia, pangkat dan jabatan. Kok Ustaz jadi galak begini ya? Ya mohon maaf, ini saya kerasukan Bapak Ibu. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang terakhir yang saya sampaikan. Ini mohon maaf kepada yang sudah bertanya. Nanti kita jawab lagi dalam momen yang akan datang. Bapak Ibu ingat tadi kita punya PR, kita yakin dengan ayat ini kan? Dan kita keluar dari masjid ini wajib mengamalkan, betul? Nah, insya Allah kita istiqomah, kita bersabar, kita tunggu kedatangan Imam Mahdi. Nanti kita sama-sama berbaiat kepadanya. Insya Allah ini tekad kita. Mudah-mudahan dengan niat ini Allah sudah menerima niat kita mengamalkan ayat itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.